insyaallah boleh ambil Al-Quran dan terjemahan. Pada malam ini insyaallah kita akan sambung tadarus Al-Quran kita pada juzuk yang ke-29, surah Mudassir, surah yang ke-74 pada ayat 32. Surah Mudassir, surah ke-74 pada ayat 32. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير أما بعد الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini dalam kesibukan kepenatan kita menyambut Aidul Adha, berkorban dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi berikan kelapangan. Allah masih lagi memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk singgah sebentar di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tetamu, kemudian duduk dan tetap sebentar juga sementara ketibaan fardu isyak bagi sama-sama belajar dan menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meneruskan lagi tadarus kita, marilah sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah membuka pintu hati kita, melapangkan dada kita, mencurahkan ilmu yang bermanfaat, dilembutkan lidah kita, dapat kita membaca Al-Quran dengan baik seperti mana membacanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kefahaman dan keringanan untuk mengamalkan segala perintah-perintah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nur وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi kita peluang untuk sama-sama membaca ayat-ayatnya dan menghayati serta belajar daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. And setelah berpuluh-puluh tahun ataupun bertahun-tahun kita dilalaikan dengan dunia kita sehingga kita tidak sempat untuk membuka, menghayati, belajar kitab-kitabnya, tetapi Allah masih lagi beri peluang kepada kita di usia-usia senja sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah bagi kita peluang untuk belajar Al-Quran. Semoga mudah-mudahan Allah tetapkan dan Allah pilih kita di kalangan mereka-mereka yang sentiasa sibuk dengan Al-Quran. Sama ada sibuk membaca Al-Quran, sibuk belajar Al-Quran ataupun sibuk mengajar Al-Quran. Kata Nabi SAW, ibadah yang terbaik di kalangan umatku, maksud ibadah tersebut ialah ibadah sunat. Yang terbaik ialah tilawah Al-Quran. Kenapa bacaan Al-Quran merupakan ibadah sunat yang terbaik? Kerana ia merupakan satu ibadah yang ringan. Dia tak macam semayang kena berdiri, rongkok, sujud, penat. 20 rakaat semayang tarawih penat. Tetapi duduk membaca Al-Quran, dia duduk baca, gerakkan mulut sedikit, kemudian berikan perhatian. Jadi bacaan yang mudah tetapi memberikan pahala yang cukup besar. Sebab satu huruf saja kita sebut, Allah gandakan sehingga 10 kali ganda. Bahkan orang yang datang belajar Al-Quran satu ayat sahaja, seumpama dia menunaikan solat sunat 100 rakaat,
kalau dia duduk belajar Al-Quran, satu bab daripada kitab Allah diberikan pahala seumpama dia menunaikan salat 1,000 kali salat. Maknanya ibadah yang ringan, datang belajar satu bab, kita belajar daripada kitab Allah seumpama kita semayang 1,000 kali semayang. Bukankah besar ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang-orang yang menuntut, yang belajar Al-Quran? Bahkan Allah mengkategorikan orang yang belajar Al-Quran itu di kalangan yang terbaik di kalangan umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu. Jadi Allah dah pilih kita di kalangan yang terbaik, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kelebihan-kelebihan, ganjaran-ganjaran orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, sehinggalah Allah tetapkan kematian kita sebagai penuntut Al-Quran, mereka yang cinta terhadap Al-Quran. Nanti Allah izinkan malaikat menziarahi kubur kita seperti mana orang-orang mukmin menziarahi Baitullahil Haram. Mudah-mudahan insya-Allah sentiasa mendapat doa daripada para malaikat yang mulia. Ditambah pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berhimpun satu kumpulan, satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah, mereka belajar daripada kitab Allah, melainkan mereka itu akan mendapatkan ketenangan, keamanan dan kebahagiaan. Dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat bersama dengan doa-doa mereka, dan juga akan mendapat kebaikan, dan nama-nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di arasy-Nya bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan insya-Allah segala kelebihan-kelebihan mereka-mereka yang bersama dengan Al-Quran, Allah kurniakan kepada kita insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tanamkan azam, semangat, tekad untuk terus belajar Al-Quran sampai mati, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita sambung pengajian Al-Quran kita pada surah Mudassir, surah yang ke-74 daripada juzuk 29 pada ayat 32 insya-Allah. Kita mulakan T yang pertama, iaitu tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, pada ayat ni tak ada pada Quran tuan-tuan kan. Jadi tekan pada kalimah ash, pada huruf shin, sebab di situ ada syaddah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar. Mim tu nipis, kemudian masuk selepasnya huruf ra tebal. Jadi mau, mau. Ma tersenyum lagi. Masuk huruf ra baru kembung mulut. Jangan kita kembungkan awal-awal pada huruf mim. Mau, mau salah. Bukan mau. Sebab mim baris atas bunyi dia ma. Mau. Kalla wal qamar. Kemudian ujung dia mesti kulit kita kembung. Maul, maul. Sebab ra tu yang makan ra tafkhim, ra tebal. Kenapa ra itu dinamakan ra tebal? Jawapan dia ialah kerana ra itu mati. Tengok betul-betul, ra itu mati ke hidup? Siapa kata hidup? Tak lama lah. Siapa kata mati pun tak lama juga. Sebab hakikatnya sebenarnya roh itu berbaris bawah, maka roh itu hidup asalnya. Tetapi kita matikan dia kerana waqaf. Sebab syarat waqaf, syarat berhenti, mesti matikan huruf terakhir. Matikan huruf terakhir. Jadi roh itu mati kerana waqaf sebelumnya huruf yang berbaris A atas. Jadi kalau roh mati sebelumnya baris atas, maka roh itu dinamakan roh tafkhim. Tafkhim tu maksudnya tebal.
Macam mana kita nak tebalkan roh? Dengan mengembungkan mulut. Mar. Ada mar. Kalau kita senyum, mar. Mar jadi nipis. Kalla wal qamar. Nipis. Wal qamar. Ha, mar. Begitu. Baru tebal. Semula. Satu, dua, tiga. Kalau kita sambung ayat 32 kepada ayat 33, ra tu dia jadi nipis. Ha, jadi inilah dia sifat ra. Dia ada tiga huruf yang minggu lepas kita belajar, tiga huruf yang sifat berubah-ubah. Huruf yang pertama huruf alif. Huruf yang kedua itu huruf mat. Itu huruf mat. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf ra. Ingat tiga huruf. Ingat ular. Ingat apa? Ular. Alif tu baris depan U, lam tu baris atas La, ra tu mati, ular. Alif yang apabila huruf sebelumnya huruf nipis, maka alif tu akan jadi nipis. Alif yang sebelumnya huruf dia tebal, maka alif tu akan jadi tebal. Jadi huruf alif dia berubah-ubah sifat, kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Kedua huruf lam. Lam pada kalimah, kalimah Allah. Ingat, lam pada kalimah Allah kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Melihat kepada baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya baris bawah, maka lam tu jadi nipis. Bismillah. La. Jangan milla. Salah. Milla. Kemudian kalau sebelumnya baris atas ataupun baris depan, wallah. Jadi Allah. Tak boleh. Wallah. Allahu Akbar Allah. Tak boleh. Dia mesti Allah, Allah. Bunyi dia. Lam tu jadi tebal. Huruf yang ketiga huruf ra. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Bergantung kepada barisnya. Kalau baris atas, baris depan, ra tu tebal. Kalau ra tu baris bawah, dia jadi nipis. Kalau ra tu mati, tengok sebelumnya. Kalau baris atas dan baris depan, dia jadi tebal. Kalau sebelumnya baris bawah, dia jadi nipis. Baik, kalau kita sambung ayat 32 kepada ayat 33, ra tu jadi nipis pula. Kenapa jadi nipis? Sebab dia baris bawah. Sebab dia baris bawah. Eh? Tadi, kalau kita matikan dia, kita berhenti jadi tebal. Kita sambung jadi nipis pula. Dia berubah-ubah sifat ra itu. Contoh, kalla wal qamari wal laili iz adabar. Ha, bila qamari, ri tu jadi nipis. Dia tak boleh wui wui wui, tak boleh, itu tebal. Ri senyum. Okey. Masuk ayat ke-32. Wal laili iz adabar. Okey, macam tak kena sangat. Pada huruf zal, zal, iz. Huruf zal, makhraj dia, tempat ra, tempat huruf zal tu ialah hujung lidah pada gigi atas dan gigi bawah. Gigi atas kita, gigi bawah, hujung lidah tu. Di antaranya. Bila dia berada di antara, kalau dia tengok daripada depan, nampak hujung lidahnya. Walaini iz. Ha, keluar sikit iz. Dan dia tak ada bunyi iz, iz, iz. Itu huruf zai. Jangan bunyi iz. Ah, salah. Dia tak ada bunyi iz. Walaini iz, iz. Bukan iz. Ha, jangan buat iz. Kemudian huruf dal. Dal yang mati ada qalqalah. Qalqalah itu ialah bunyi lantunan. Apabila huruf qalqalah berada di tengah kalimah, maka qalqalah itu dinamakan qalqalah sughra. Bunyi qalqalah sughra ialah seperti kita sengaja membunyikan e e e e, macam sengaja. Ada, 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 ada je engkau ni, macam tu. Ada, ada bau, ada bau. Jangan hentak. Ada bau, ada, itu hentak. Tak mau gitu. Ada bau, bunyi ringan ni dia. Ada bau, ada bau, ada bau. Okey, semula dengar betul-betul. Walaini iz ada bau. Ha,
ingat eh, dua tempat saya minta berikan perhatian. Ayat ni pendek je, tapi ramai orang baca salah. Walaupun pendek, tapi ramai salah. Ingat huruf zal, hujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah, dan jangan bunyi z, z, z. Yang kedua huruf dal, ada huruf qalqalah, ada, ada. Jangan hentak dia. Ringankan lantunan dia, ringankan. Ada bau, ada bau. Ringan bunyi dia. Kalau kita hentak ada bau, ada bau, itu keras. Ringankan. Masuk ayat yang ke-34. والصبح إذا أسفر كلمه pertama الصبح صاد dia ada satu sifat, nama sifat dia صفير. صفير tu ialah sifat yang bersiul. Ah tu siul. والص bunyi siul dia. Wassobah, sobah. Ha, tu bunyi lantunan yang ringan. Sebab ringan dia, kita macam sengaja bunyi be. Wassobah, sobah. Ha. Wassobahi iza. Panjang. Sekulang-kulang empat harakat. Wassobahi iza asfaw. Ada punya for pula, bukan for. Fa tu huruf nipis. Fa, faul, faul. Jangan kita for. For tu kita tebalkan for, bukan for. Fa, faul. Yang tebalnya, yang muncungnya pada huruf ra tu. Fa tu jangan muncungkan for. Fa, faul. Boleh tak? Senyum kemudian bau kembung. Fau, fau. Jangan fau, fau. Tu awal-awal dah begitu mulut. Fau bunyi dia, bukan fau, fa. Semula. Satu, dua, tiga. Ha, eh? Ra tu pun dinamakan ra tafkhim, ra tebal. So ayat yang ke-35. Innaha la ihdal kubar. Ha. La ih huruf ha, ha tu huruf yang berangin. La ih, ih. Dan huruf ha adalah huruf halqum. Huruf halqum tu ni, kerongkong ni. Kerongkong yang pula diterbahagi kepada tiga. Ada kerongkong bawah, kerongkong tengah, kerongkong atas. Bawah ni dinamakan pangkal, tengah ni dinamakan tengah, hujung ni dinamakan hujung. Pangkal, tengah, hujung. Okey, hujung tu ke atas. Okey. Huruf ha dia pangkal tengah. Bila tengah kita kena tekan. Da ih. Ah, tekan sikit halqum. Ih. Ih, ih. Bunyi angin. La ih, jangan la ih. Ha tu ih, itu huruf ha simpul. La ih, ih. Tekan sikit halqum kita. Inna ha, ha. Ha tu tu angin keluar. Ha. Ih, angin yang kita tekan halqum. Inna ha la ih dal kubar. Bal pun jangan bal. Bal, bal, bal. Ha. Sebab ba tu huruf nipis. Eh? Baik. Kemudian ayat 36. Nadhirun lil bashar. Semula. Nadhirun lil bashar. Nazi, rol. Jangan ral. Kalau ral, nipis.
nadhirun lil bashar. Kita dah biasa bila ra tu balik bawah, kadang-kadang ra, bila huruf ra sebelumnya balik bawah, kita kadang-kadang terikut dengan baris bawah tu, ra tu pun kita balik nipis naziral, bukan ral ya, nadhirul rol. Masuk ayat 37, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Okey. Ada beberapa tempat yang dibaca dengung. Tengok pada huruf nun yang tidak diletakkan tanda mati. Ha, kaedah Resam Osmani, nun yang tak ada tanda mati, dengung. Lima. Satu. Sya'amil. Dua. Kum'ai. Tiga. Yataqad. Tama awnya ta'akhol. Semula ya, dengar tuan-tuan betul-betul kat mana yang dengung, kat mana panjang. Bila dengung tu naik bunyi ke hidung, ha, tu pun sampai dengung. Liman naik, liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhol. Semula. Satu, dua, tiga. Ha, macam mana boleh tak lama yang ni laju, ni lambat. Ha? Okey, masuk ayat 38. Kullu nafsin bima katabat rahinah. Tengok kalimah nafsin. Nafsin huruf fa, fa tu ialah huruf bibi, bibi bawah. Huruf fa ialah huruf bibi bawah. Gigi atas menggigit bibi bawah. Naf. Ha, gigit bibi bawah. Bunyi angin sikit. Kullu naf. Siang. Tutup mulut tetapi jangan tutup sampai hilang bibi. Sim. Ah, tu sampai hilang bibi. Tutup sekadar tutup je. Jangan tutup kuat-kuat sampai hilang bibi. Eh? Kullu nafsin bima kasabat kasabat. Kebanyakan saya dengar dia akan keluarkan angin pada huruf ta terlebih-lebih. Bunyi dia macam mana? Bima kasabat roha. Itu angin sin. Ta ni angin dia sikit sangat. Kalau tuan-tuan duduk depan tu baca sampai saya dengar, maknanya salah. Kalau saya baca tuan-tuan dengar, munasabah. Sebab apa? Sebab saya pakai mic. Kan sahabat. Ha, sikit je. Kalau tuan-tuan baca sampai saya dengar, maknanya tak kenalah tu. Angin ni sikit sangat. Jangan kan sahabat. Oh, ha, tu salah. Itu angin sin. Eh? Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Pertama sim tu dengung eh. Sim bima kasabat roh. Saya dengar tadi macam ada yang baca kuat sangat angin bat. Jangan bat. Bat, 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 salah. Eh? Kawal angin tuan-tuan tu, jangan terkeluar, jangan terkeluar sampai keluar yang bawah. Masuk ayat 39. Illa
أصحاب اليمين. Illa panjang ah, sekurang-kurang 4 harakat, kemudian huruf as, as, a. Dia mula dengan a, jangan a, a. As, as, mis, ha, ha, tekan. Balyamin. Semula, 1, 2, 3. Fi jannati yatasaalun. Okay, jan dengong sebab nun ada tanda sabdu, namanya wajibul gunnah, wajib dengong. Jan nanti masuk ti kepada huruf ya, jangan tin, ti. Jannati dan dengong ti yang tersalun. Sa panjang sekurang-kurang 4. Semula, 1, 2, 3. Sebelah ni, sebelah sini macam ada yang kurang dengung. Ti dengung betul-betul. Fi jannati yatasaalun. Semula, 1, 2, 3. Anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Cuba dengar betul-betul qalqalah pada huruf qa, bunyi lantunan huruf qa. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ. Ha, nampak? وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Sebab ada yang bunyi ta tu qalqalah dia bunyi angin pula, nuts, imul, bukan nuts, itu huruf ta. Nopo, nopo. Walam naku nopo, nopo imul miskin. Kena cek seorang-seorang ni, siapa saya dengar bunyi angin not, 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 bukan t, t, no, to, no, to, bunyi to. Jangan not, not, itu angin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Ingat kalimah nukadzibu, huruf zal, lidah jangan tek, jangan ke dalam dan jangan bunyi z. Nukaz, salah, nukaz, lidah keluarkan sikit. Wa kunna nukaz
يكذب بيوم الدين. حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. Baik, kita tengok pada T yang kedua, iaitu tajwid. Dalam kita baca-baca tadi, saya sentuhlah beberapa hukum-hukum tajwid yang panjang, yang dengung, kemudian sifat-sifat huruf. Baik, cuba tengok pada ayat 45. Wakunna, wakunna. Nun yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Apa makna wajibul gunnah? Wajib dengung. Bila wajib, hukumnya kalau kita tak dengung, berdosa. Wakun dengung. Na na khu khu du ma'al kho. Kho tu panjang. Selepas huruf kho ada huruf mat. Macam mana nak kenal huruf mat? Huruf mat ini, huruf dia tidak ada baris. Sama ada atas, bawah, depan ataupun mati. Alif tu tak ada tanda mati ya. Yang tanda atas dia macam kening, itu bukan baris. Itu adalah sekadar tanda panjang. Selepas huruf mat, selepas alif itu bertemu dengan huruf hamzah. Alif dan hamzah itu berada pada satu kalimah. Khaidin, satu kalimah. Khaidin. Apabila huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah, hukum dia mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Mat tu maknanya dibaca panjang. Wajib tu wajib, wajib panjang. Muttasil maksudnya yang bersambung. Bersambung apa? Bersambungnya alif dan hamzah di dalam satu kalimah. Dibaca berapa harkat? Wajib dibaca panjang sekurang-kurang 4 harkat ataupun 5 harkat. Kalau kita tengok pula ayat 47, hatta atana al-yaqin. Hatta, selepas huruf ta tu ada huruf mat, iaitu alif. Alif kecil. Tu alif lah tu. Alif bertemu dengan selepasnya huruf hamzah juga. Alif dan hamzah itu berada pada kalimah yang berasingan. Berbeza dengan kha'idin tadi. Okey. Hatta, alif tu pada kalimah hatta. Atana, hamzah tu pula berada pada kalimah atana. Jadi alif dan hamzah tu dia berpisah dengan kalimah yang berbeza. Jadi hukum di situ ialah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Atas tadi satu kalimah alif dan hamzah, mat wajib muttasil. Bawah tu alif dan hamzah, dua kalimah, mat jaiz munfasil. Jadi cuba perhati betul-betul, alif dan hamzah tu satu kalimah ataupun dua. Kalau satu kalimah, orang Melayu kata mat wajib. Kalau dua kalimah, mat jaiz. Kalau orang Arab pula cakap satu kalimah tu mat muttasil. Kalau dua kalimah, mat munfasil. Orang Melayu sebab bunyinya muttasil munfasil macam sama je, susah sangat nak sebut, takut tertukar-tukar. Jadi dia kata mat wajib dengan mat jaiz. Apa-apalah, asalkan bacanya betul. Mat jaiz munfasil dibaca 4 ataupun 5 harkat ketika sambung. Hatta atanal yaqin, panjang. Kalau kita berhenti pula pada kalimah hatta, tak boleh panjang. Dia wajib 2. Tadi panjang, wajib 4. Kali ni pula wajib 2 kalau berhenti. Contoh, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta. Jadi pendek 2 harakat. Hatta. Kemudian kalau kita sambung pula, hatta atanal yaqin, panjang pula. Jadi kalau mat jaiz ni dia kadang-kadang 2. 2 tu apabila dia berhenti. Kalau sambung 4 ataupun 5 harakat. Jadi
kena kenal hukum itu hukum apa dan kena tahu juga kadar panjang dia. Dia tak boleh. Jangan tuan-tuan baca wa kunna nukadzibu bi yaumiddin hatta. Panjang berhentinya. Kita tanya kenapa panjang sangat? Dia kata ustaz tak nampak ke ada tanda panjang? Oh, dia kata ustaz yang tak nampak tanda panjang. Ustaz yang salah. Jadi kat situ kalau berhenti dua harkat sahaja, wajib dua harkat, tak boleh panjang. Jelas? Hari ini kita cuba bezakan mat wajib dengan mat jaiz. Ya tuan. Yang pertama nak tahu alif dan hamzah tu satu kalimah ke dua kalimah? Yang pertama kena tahu bahasa Arab. Baru tahu ini satu kalimah ke dua kalimah. Kalau tak tahu bahasa Arab, kita tengoklah. Al-Khaidin ni satu kalimah kot, nampak. Hatta ni biasanya nampak. Kalau setengah Quran, kalau Quran terjemahan perkata tu, dia jelas. Jauhkan sikit, jauhkan sikit kalimah-kalimah dia. Tapi kalau kita dah biasa, tu kata orang yang dah biasa baca Quran, mengaji Quran, belajar Quran, dia akan dapat bezakan itu satu kalimah ataupun dua kalimah. Jadi kena biasakan belajar Al-Quran baru kita dapat bezakan satu kalimah, itu satu kalimah ataupun dua kalimah. Sebaik-baiknya kena belajar bahasa Arab supaya kita dapat tahu ini kalimah yang lain, ini kalimah yang lain. Jadi kena tambah usaha untuk belajarlah. Okey, kita beri masa untuk azan, kemudian kita akan lihat kepada T yang ketiga iaitu tafsir. Baik, insyaAllah kita tengok pada T yang ketiga iaitu tafsir. Pada ayat 32, kita sambung pada malam ni, Kalla wal qamar. Jadi ayat ni dia ada kesinambungan cerita dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya, Allah menceritakan tentang golongan yang dicampakkan ke dalam neraka Saqar. Nama neraka tu neraka Saqar, yang pada neraka Saqar itu ada penjaga-penjaga malaikat yang ramai bilangannya. Kemudian pada ayat 32, Kalla wal qamar. Jadi pada ayat ini Allah memulakan dengan sumpahan kalla, tidak sekali-sekali, wal qamar, demi bulan. Allah bersumpah dengan demi bulan. Kalla, tidak sekali-kali, wal qamar, demi bulan. Maknanya bagaimana kalau ayat-ayat sebelumnya golongan-golongan musyrikin mempersendakan bila mana Nabi SAW cerita tentang adanya neraka Saqar, mereka buat main-main. Orang tak percaya dengan balasan akhirat. Dia main-main, dia persenda-persenda je tentang neraka ni. Allah bersumpah demi bulan nak mengiyakan tentang dahsyatnya neraka Saqar itu. Wal qamar, Allah bersumpah dengan bulan, yang mana bulan itu dan ke ayat sebelumnya, wal laili iz adbar, dan malam ketika telah berlalu, was subhi iza asfar, dan subuh apabila mulai terang. Jadi tiga keadaan, iaitu bulan, kemudian apabila malam, kemudian apabila matahari subuh mulai terang. Keadaan-keadaan ini merupakan keadaan yang mana manusia suka melihatnya, bulan. Nak mencari ketenangan, dia pergi keluar atas bukit, tengok bulan, nampak tenang, rasa aman, rasa tenteram. Begitu juga waktu nak terbenam matahari pun, ada setengah orang suka pergi ke laut, tengok matahari terbenam, tenang rasa. Ada setengah orang sanggup panjat bukit tinggi-tinggi semata-mata nak tengok matahari naik. Jadi keadaan-keadaan ini merupakan keadaan yang cukup luar biasa yang manusia suka dan tenang melihatnya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu tiga keadaan ini, sama ada bulan ataupun matahari terbenam ataupun matahari naik, untuk membenarkan dan menguatkan tentang dan kedahsyatan neraka Saqar itu. Innaha laihda wassubhi idza asfar innaha laihdal kubar, sesungguhnya di ia. Ha tu kembali kepada Saqar. Saqar tu neraka Saqar, neraka yang padanya dicampakkan golongan-golongan yang mengingkari Al-Quran.
yang tak percaya, yang tidak beriman dengan Al-Quran dicampakkan ke dalam neraka sakar. Neraka sakar itu sungguh dahsyat. Sesungguhnya sakar itu, kata Allah, sememangnya salah satu bencana yang amat besar. Ihda, salah satu. Al-Kubar, yang besar. Bencana yang sangat besar. Jadi bukan calang-calang dahsyatnya neraka sakar di mana dicampakkan manusia ke dalamnya. Naziran lil bashar, sebagai ancaman bagi manusia, supaya Allah cerita tentang adanya syurga, supaya manusia berasa bersungguh-sungguh beramal ibadah untuk mendapatkan syurga. Allah ceritakan tentang kedahsyatan neraka supaya manusia terasa ancaman dan bahayanya neraka dan berusaha untuk menghindari neraka tu. Jadi Allah bagi ancaman kepada manusia, naziran lil bashar. Apa ancaman Allah? Iaitu neraka sakar. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Li itu bagi. Man, siapa? Sya'a, yang berkehendak daripada kamu untuk maju ataupun mundur. Jadi Allah dah bagi tahu adanya neraka sakar dicampakkan manusia-manusia yang ingkar, yang tidak mau percaya, yang tidak mau beriman terhadap Al-Quran akan dicampakkan ke dalamnya. Jadi terpulang kepada kamu sekarang. Allah kata siapa yang nak maju, maknanya dia nak maju mendapat rahmat Allah, maka dia akan dijauhkan daripada neraka sakar, ataupun mundur tu jauh daripada pimpinan Allah, akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi di sini Allah memulakan menggunakan lafaz kalla pada permulaan ayat 32 itu, iaitu kalimat yang dipakai menjadi alat untuk mengherdik dan mencela. Allah nak mengherdik manusia ataupun nak mencela manusia, Allah gunakan kalla. Begitu juga baca pada ayat yang saya baca dalam solat maghrib tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ada kalla, sama sekali tidak, kamu semua akan mengetahuinya. Tentang apa ni? Cerita tentang kubur. Cerita tentang kubur, surah Al-Hakumut Takasur. Telah dilalaikan manusia-manusia itu dengan bermegah-megah. Manusia ni dia lalai dengan bermegah apa? Megah dengan banyaknya harta, megah dengan banyaknya anak, megah dengan tingginya pangkat dan jawatan. Manusia megah. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, sehinggalah sampai satu ketika mereka dah lupa tentang kemegahan, iaitu apabila mereka dah menziarahi kubur. Ziarah kubur tu bukan pergi ziarah macam orang hidup. Ziarah kubur tu maksudnya dia dah mati, dah tengok alam kubur waktu tu, baru dia tahu. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Allah herdik manusia, sama sekali tidak, kamu mesti tahu. Maknanya manusia pasti akan melalui saat mereka itu akan menziarahi kubur. Bukan ziarah orang hidup ziarah kubur, tetapi ziarah sungguh-sungguh dalam alam kubur. Waktu tu dia lupa dah yang dulu dia megah dengan jawatan pangkat, megah dengan harta kekayaan, megah dengan anak-anak dan sebagainya. Waktu tu dah hilang kemegahan. Pasti, kata Allah, kamu semua akan melalui saat tersebut. Begitu juga kalla wal qamar, Allah memulakan dengan kalimah kalla untuk mengherdik dan mencela manusia yang tidak beriman terhadap neraka yang Allah sediakan, iaitu neraka sakar. Tidak ada jalan sama sekali bagi kamu untuk menolak. Maknanya sebenarnya tak ada jalan lain untuk bagi kamu menolak kebenaran tentang adanya neraka dan pengawal-pengawalnya. Kalau tengok baca ayat sebelumnya, Allah cerita tentang neraka sakar yang Allah sediakan pengawalnya, iaitu di kalangan malaikat. Kemudian Ibnu Abbas berkata, inilah dia ancaman kepada orang yang berkehendak akan maju untuk berbuat taat dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aliman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Jadi Allah berikan pengumuman kepada orang-orang yang beriman yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka itu akan dibalas dengan pahala yang tidak putus-putus, dan orang yang mundur, iaitu orang yang mundur daripada berbuat taat, mendustakan Nabi, tidak percaya tentang dengan Al-Quran, tidak beriman dengannya,
akan dihukum dengan seksa yang tidak putus-putus selama-lamanya di dalam neraka, di dalam neraka sakar. Ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri tergadai, maksudnya bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi manusia tu Allah akan bertanggungjawabkan. Kalau dia tu orang yang beriman, yang berbuat taat, Allah akan balas. Kalau dia tu kufur, ingkar, maksiat, Allah juga akan balas dengan atas perbuatan-perbuatan mereka. Semuanya akan bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Illa ashabal yamin, kecuali golongan-golongan kanan. Nah, ini golongan-golongan yang Allah berikan khabaran gembira. Mereka itu akan terlepas daripada ancaman neraka. Iaitu golongan-golongan yang beriman kepada Nabi, yang berbuat taat, berbuat amal soleh, menjauhkan maksiat. Mereka itu adalah golongan ashabul yamin, yang golongan-golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, kata Allah, mereka itu berada dalam syurga, mereka saling tanya-menanya. Yang semang-semanglah sama-sama dia. Dia bertanya, orang yang ashabul yamin, orang syurga ni, dia boleh bertanya keadaan orang-orang yang kufur di dalam neraka. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa cerita? Apa cerita orang yang dulu tidak mahu beriman kepada Nabi? Dah tentulah mereka itu akan diseksa di dalam neraka. Masalakakum fi saqar, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Ini pertanyaan ini juga seperti pertanyaan mencela, menghina, memerli. Apa sebab kau masuk dalam neraka sakar? Jadi orang yang beriman, golongan ashabul yamin ni, dia boleh tanya orang dalam neraka, kenapa kau kena masuk dalam neraka tu? Qalu lam nakum minal musallin, maka mereka menjawab, mereka tu siapa yang dah dicampak dalam neraka sakar itu? Dia kata apa? Lam nakum minal musallin, kami dulu tak termasuk orang yang jaga solat. Mengerjakan solat ni banyak, banyak peringkat. Yang termasuk orang yang mendirikan salat itu, yang pertama orang yang menunaikan salat di awal waktu. Kemudian yang mengerjakan salat secara berjemaah, berjemaah di rumah-rumah Allah, menjaga adab-adab tertib-tertib salat. Jadi kalau sekadar tunaikan salat, semayang salat, mungkin dia salat hujung-hujung waktu, kemudian semayang sorang-sorang, dah seorang-seorang pula di rumah-rumah, itu tak termasuk lagi orang yang benar-benar mendirikan solat. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Terutamanya lelaki, mereka mesti mendirikan solat pertama di awal waktu, di rumah-rumah Allah, berjemaah, menjaga adab-adab dan tertib-tertibnya. Orang perempuan tu dia ada keringanan. Orang lelaki, keutamaan dia, ingat, dah datang semayang kat masjid, jangan datang semayang seorang-seorang. Kalau datang masjid, awal waktu berjemaah, cari kawan ataupun teman untuk berjemaah. Kalau terlewat sekalipun, cari kawan, jangan sembahyang seorang-seorang. Kemudian kena jaga adab-adab, tertib-tertib, sopan, kesopanan ketika menunaikan ibadah solat. Jadi maknanya, rupanya orang yang dicampakkan dalam neraka sakar itu orang yang tak mengerjakan solat. Boleh jadi dia solat juga, tapi last-last minute, ataupun tak jaga adab-adab, ataupun dia punya apa, taharah dia, kesucian dia, ambil wuduk cincai-cincai, semayang sorang-sorang, tak khusyuk. Macam tu juga Allah kata, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Maknanya apa? Dia sembahyang juga. Allazinahum an salatihim sahun, yang mana mereka itu lalai dalam mengerjakan salat. Sembahyang-sembahyang tapi lalai, last-last minute, tak jaga sungguh-sungguh adab, tak berjemaah, ambil ringan je tentang salat pun tetap akan mendapat kehinaan di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan jaga-jaga, terutamanya yang lelaki-lelaki. Boleh jadi kalau kita mengambil ringan tentang sembahyang, maka kita juga akan tergolong di kalangan penghuni-penghuni neraka sakar. Jadi penghuni syurga tanya kepada orang dalam neraka, kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Maka orang neraka sakar cakap, kami dulu kat dunia tak jaga solat. Walam nakunu ta'imul miskin,
dan juga kami tak beri makan kepada orang miskin. Maknanya apa? Tak ambil berat tentang orang-orang yang susah. Ada harta, ada kekayaan, ada kesenangan, tak ambil peduli pun jiran, tetangga, masyarakat, saudara-saudara yang miskin-miskin, yang susah-susah, tak ambil peduli pun. Ha, jaga. Itu adalah sebab-sebab dicampakkan ke dalam neraka Sakar. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan juga adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakan cerita benda-benda yang tak baik. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, tak beriman ataupun tak percaya dengan hari pembalasan, ataupun yang tidak mengambil berat tentang hari pembalasan. Hatta atani yakin, hinggalah datang kepada kami kematian. Jadi yang pertama, Allah mengumumkan bahawa setiap manusia itu bertanggungjawab atas apa yang dia kerjakan. Kalau dia nak dapat kebaikan di akhirat nanti, maka di dunia ni dia kena buat taat. Kalau dia nak mendapat seksa di akhirat nanti, dia tak pedulilah dia nak buat baik ke nak buat jahat ke di dunia ini. Jadi dia akan dapat seksa di akhirat nanti. Kemudian orang-orang yang beriman, yang golongan-golongan ashabul yamin, dia tanya kepada penduduk-penduduk neraka, kenapa kamu dimasukkan dalam neraka? Maka penghuni-penghuni neraka Sakar jawab, ada empat sebab. Yang pertama, dia kata, kami dulu kat dunia tak termasuk daripada golongan orang-orang mukmin yang menjaga solat, ataupun yang tak percaya tentang wajibnya solat. Jadi sebab tu penting orang kita ni menjaga solat, dan juga keturunan dan zuriat-zuriat kita. Anak-anak perhati tengok masa kita datang semayang jemaah kat masjid, anak-anak di padang-padang bola ke, di hadapan TV ke. Sebab tu zuriat kita, kena jaga zuriat kita, terutamanya perihal solat. Pertama, dia tak ambil berat tentang solat. Yang kedua, dia kata, kami tidak bersedekah ataupun ambil peduli memberi makan kepada orang fakir miskin. Allah dah beri kekayaan kepada mereka, kelebihan harta, tetapi dia tidak mahu kongsikan harta yang Allah pinjam itu kepada orang fakir miskin. Jadi hati-hati tuan-tuan, kita ni semua orang yang berata belaka, jangan kedekut sangatlah. Bagi kongsi-kongsikan, mana ada orang miskin, orang susah, ramai lagi tuan-tuan. Kena ambil peduli keadaan mereka. Yang ketiga, sebab dicampakkan ke dalam neraka Sakar, kata penduduk-penduduk neraka, kami tidak mengendahkan larangan dari mencakapkan perkara-perkara yang batil lagi salah bersama dengan kaum yang menyukai kezaliman dan kesesatan, dan kami bersama-sama mereka melakukan perbuatan batil yang tidak patut dilakukan, seperti melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Nabi, tuduh Nabi itu pendusta, ahli sihir, orang gila. Kemudian katakan pula Al-Quran ni dah tak relevan, Al-Quran ni dah tak sesuai, Al-Quran itu hanya kata-kata syair, ramalan tukang tenun dan sebagainya. Ini semua kata-kata batil. Hari ini ramai dah golongan-golongan yang tak beriman dengan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran mengikut kehendak selera mereka ataupun mengikut logik akal otak mereka. Mana yang lebih diterima akal, maka itulah yang dia akan diagungkan. Mana yang ditengok Al-Quran dah tak relevan, tak diterima akal, maka mereka akan tolak. Yang keempat, sebab dicampakkan ke dalam neraka, kami dustakan adanya hari kiamat. Hari manusia diadakan perkiraan dan menerima balasan. Begitulah yang kami lakukan sehingga datang kepada kami kematian, barulah kami tahu benarnya ada hari pembalasan itu, ketika mana kami dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang tak percaya tentang adanya kiamat ni, sampai mati, dah mati baru dia tahu, yo betul lah rupanya ada kiamat, Allah menyesalnya. Itu dia kata hari penyesalan. Oh, menyesal masa hidup dulu tak sungguh-sungguh nak buat baik. Baik-baik dah, tapi tak sungguh-sungguh, tak tambah. Orang yang buat jahat memang menyesal sebab tak buat baik. Orang yang buat baik pun menyesal juga sebab tak buat banyak-banyak baik. Jadi maknanya hari ni, kita yang dah jadi baik ni kena buat banyak-banyak, sungguh-sungguh. Mudah-mudahan insya Allah kita bakal
digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan ashabal yamin. Selamat kita di akhirat nanti insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pelajari pada malam ni dapat kita amalkan dan dapat kita ingati. Mudah-mudahan insyaallah Al-Quran memberikan syafaatnya kepada kita. Itulah Al-Quran, dia akan membimbing kita dengan syarat kita menghayatinya. Kita baca dengan betul, kita belajar cara bacaan yang betul, kemudian kita dapat faham apa yang kita baca supaya kita dapat amalkan dan pelihara diri kita daripada mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala kurang lemah, kita minta ampun, minta maaf, mudah-mudahan bakal mendapat syafaat di akhirat nanti. Sama-sama kita baca akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.